Oke, jadi kita sudah di jalanan, kita bakal langsung tes plane. Anginnya lumayan kencang sekali guys ya. Yes, kembali lagi di channel aku, di channel Degogon. Guys, jadi setelah sekian hari ya, 2 hari kayaknya aku nggak upload video panjang guys. Jadi sebenarnya itu aku sakit guys, jadi nggak sempat bikin video. Jadi aku cuman upload video-video short aja guys ya. Jadi hari ini aku udah makin membaik ya. Kemarin itu ya panas guys badan guys, ini lihat guys ya. Oke, jadi ini obatnya masih belum tak habisin ya. Kenapa? Ya karena saya sudah merasa sehat gitu anjay. Jadi hari ini aku sudah membaik ya, aku bakal bikin konten lagi guys ya. Aku bakal bikin konten apa ya, seperti di judul guys ya. Aku bakal naikin ke desk big size aku lagi, dan aku bakal cek dulu sih kondisinya sekarang. Semoga kondisinya membaik, dan aku juga bakal tes player kan sekarang karena anginnya lumayan keras banget guys. Oke, let's go, kita cek dulu keluar guys ya. Jadi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys ya, menuju 20.000 subscriber kita akan giveaway layangan popok dan layangan queer mini guys ya. Oke, let's go guys. Sekalian lihat anginnya lumayan kencang banget ya. Ini aku udah keluar dari kamar ya. Itu ada kedesan juga guys. Tinggi banget guys, nggak kelihatan guys ya. Kelihatan apa nggak di kamera guys? Guys, kecil. Tapi layangannya besar tuh sebenarnya guys. Oke, jadi langsung kita cek ke desk saya. Oke, ini dia guys. Setelah 1 tahun dia tidur. Wah, di sana ada yang kecil juga. Di sana yang kecil lagi tidur juga guys ya. Jadi kita bakal naikin yang besar ini guys. Tunggu, nggak cukup kameranya. Ses, oke. Kita cek bakal nanti kondisinya dulu. Apakah ada kerusakan atau robek? Kita bakal tempel-tempel dulu. Ini yang kecil kasihan dia, nasibnya lagi tidur di sini guys ya. Itu ini dijual guys, kalau ada yang mau beli silahkan angkut guys ya. Ini yang kecil saya jual guys, nih yang kecil saya jual. Ini udah sering ngambun yang kecil guys. Yang besar juga udah pernah ngambun sekali. Sekarang bakal dinaikin lagi, oke. Jadi kita preparekan dulu, kita cek kondisinya, semoga baik-baik saja. Habis itu kita langsung tes playkan di jalanan guys, karena angin sekarang nih lumayan kenceng banget ya guys ya. Oke guys, jadi inilah dia penampakan layangan kedis saya. Ini besarnya 5 meter 80 cm guys ya. Ini udah gak pernah naik lagi karena musim layangan kemarin udah berakhir. Sekarang nih anginnya makin jos banget guys ya. Jadi niat saya semakin kuat untuk menaikkan layangan kedis ini. Besar banget nih guys ya. Di sini kalau ntar di jalanan pasti kecil ya. Jadi kita cek dulu kerusakannya, palingan ini guys, ini harus dirapiin lagi nih guys, mungkin kemarin bekas nuncap guys ya. Dan kita bakal cek kelilingnya, nanti ada yang robek atau enggak itu kita benerin guys. Lihat guys tulangnya guys, seperti kayu guys ya, galar. Masih kuat nih ternyata. Ada banyak binatang guys ya di layangannya. Itu ada nama saya, Gogon. Oke, sepertinya enggak terlalu rusak-rusak banget, kita cek dulu. Oke, ini ujungnya aman. Ini aman. Oke, masih aman. Kibir bawah. Oke, aman. Ini juga aman, guys. Oke. Masih layak mengudara nih, guys. Tapi banyak cicaknya.
Oke, ini udah diperbaiki juga, kemarin nih sempat jatuh layangannya. Sip. Tinggal kita tempel ini aja lagi dikit, guys. Mungkin kita plester aja, guys. Biar cepat ya, biar nggak perlu yang ribet-ribet. Oke. Tinggal kita nunggu pasukan dan kita langsung gaskan ke jalanan, guys. Let's go. Oke, jadi pasukan saya sudah datang. Ini ada Adi di sini yang lagi mengopai-ngopai sebelum menaikkan, dan ini Mang Ari lagi membenarkan lampu saya yang lama, guys ya. Jadi saya bakal isiin lampu karena kalau layangannya udah naik saya bakal malas nuruninnya, guys ya. Jadi nanti malam biar kelihatan gitu layangannya. Kita isiin lampu, ini lampu yang lama di layangan gede yang mini, guys ya. Enggak si mini yang 4 meter. Terus kita pasang ke yang 580 ini, guys. Oke. Kita benerin dulu karena ada yang mati lampunya. Ini banyak lampu, guys. Oh, buat kalian yang pesan lampu bisa langsung saja di sini di Mang Ari. Oke. Gaskan. Oke, kita pasang habis itu kita langsung let's go, kan di siang hari meledak ini, guys ya. Jadi lampunya sudah terpasang, jadi seperti ini dia rangkaiannya, guys ya. Saya pasang cuma 4 lampu, seharusnya kita kasih 10 baru menyala banget dia di udara, guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah siap dites flare kan, guys ya. Jadi kita bakal langsung bawa keluar dulu. Di sini juga ada pasukan yang bakal datang nih, guys ya, sepertinya ya, guys ya. Oke, jadi langsung aja kita preparekan dulu, guys. Abas kan. Yang penting lampunya aman dan engwe. Oke, jadi kita sudah di jalanan, kita bakal langsung test plane. Anginnya lumayan kencang sekali, guys ya. Oke, jadi kita langsung cari posisi, guys. Wah, sekarang agak terganggu, banyak mobil parkir kanan kiri, guys ya, sangat mengganggu ini. Jadi nggak apa-apa, kita gas aja. Kalau ditabrak nggak apa-apa, hancur semuanya. Tali, itu kan jam pengulungnya. Jalan. Oke, jadi saya membawakan talinya dulu ke layangannya. Ini, guys, contoh parkir yang tidak baik ya, guys. Ini lama-lama bisa saya ledakin nih mobilnya.
Tuh kepo. Yuk, lewat, Po. Gas langsung saja diikat dengan Henry. Ya nunjuk. Bebas. Kedang nah. Kedang. Oh. Henry nunjuk. Ya sangat ngarahin nah. Soalnya harus agak kanginan pendek. Oh, nacang isi dini. Eh, kenyata lu. Ayo lu. Kenyatin lah. Ayo lu, Yen. Kenyat, agak kangen ini, Yen. Kanginan, Yen. Kok kau udah aneh, lo. Oke, up. Nah. Kedang, Bo. Oke, jadi akhirnya sukses mengudara, guys. Wah, lampunya lagi satu kayaknya nggak menyala itu, guys. Wen, lompat. Emang ajar sana tuh. Awas, kena bak terok. Was pak truk nih. Oke, jadi layangannya sekali nyor, guys. Ini lagi siang bolong, panas mekepluk. Layangan langsung jos. Nyake kena kene kan sih. Eh, rendah. Lewat. Tunggu bucun terang terang aja aneh. Eh, gini pak. Kenyatin nih durinya enak terang aja no. Nah, di sini. Oh lo, wah, semoga enggak nih. Enggak dicok deh mongkulnya sana. Oke, jadi teman-teman layangannya sudah tinggi banget di atas. Barusan aku udah tambahin dengan talinya koming, aku pinjam itu, aku ulur supaya tinggi banget layangannya, guys ya. Ini masih dipegang sama Hendrik sama Adi dan bapak saya, tinggal mengikatnya saja. Jadi nanti kalau nggak ada awan, kita bakal tambahin lagi talinya, guys. Oke. Jadi itu dia layangnya sudah tinggi sekitaran 5 atau 6 bendel, guys ya. Oh, itu dia, guys. Sangat nambung dan agak nyeleng kelot sedikit. Jadi ini masih diulur-ulurkan dulu lagi dikit nih. Masih sisa di bawah dengan Hendrik dan Adi. Yuk, hati-hati. Coba dur kena. Awas pak, liman paknya. Ya ada.
Sip, oke. Jadi sudah di-cut. Oh, panasnya, guys. Kita zoom-zoom aja layangannya dari sini, guys. Oke, guys, jadi segitu aja saya menaikkan layangan ke dish big size saya, guys, ya, karena ini udah tinggi layangannya dan panas sekali, guys, ya. Jadi segini aja videonya saya cukupkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys, ya. Thank you, guys. See you the next video.